apa yang Anda ketahui tentang balapan? Menyenangkan, seru, orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan piala dan hadiah? Ya, balapan memang seru dan menyenangkan. Tapi kita tidak mengejar hadiah dan sebuah piala. Setiap mobil yang turun ke lintasan merupakan mahakarya. Dibuat untuk memahami karakter sang pembalap. Ini bukan hanya sekedar perlombaan. Bukan sekedar menginjak pedal gas untuk mencapai garis finish. Di sini, emosi dan konsistensi kita diuji. Kesalahan sedikit, bahkan dalam hitungan sepersekian detik, dapat berakibat fatal. Ini bukan olahraga untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang berani mengambil resiko untuk menjadi yang terbaik. Sportivitas diuji melalui kompetisi. Bukan sekedar kompetisi melawan pembalap lain, namun juga berkompetisi dengan diri sendiri untuk mencetak waktu lebih cepat dari putaran sebelumnya. Tidak boleh ada kata menyerah, karena begitu bendera start dikibarkan, hanya murni persaingan untuk menjadi yang terdepan. Inilah ajang balapan mobil di sirkuit jalanan paling bergengsi di Indonesia. Ini adalah BSD City Grand Prix 2019. Ikatan pertemanan, kekeluargaan, dan cinta. Cinta kecepatan, raungan mesin yang indah, dan gairah yang tinggi untuk menjadi yang terdepan. Kita hadir di sini bukan berencana untuk berada di posisi kedua atau ketiga, namun berusaha untuk meraih posisi pertama. Menang atau kalah memang bukanlah yang utama. Tapi sebuah kemenangan akan tercatat dalam sejarah. Dan kekalahan merupakan tantangan untuk menjadi lebih cepat.